Maaf lama ya. Lama kali. Maaf, tadi di Simpang Mongon City macet loh. Tiga gelas. Seminggu aku nunggu kau. Maaf loh, ya udah tadi katanya mau curhat. Mau curhat apa? Emang aku mau curhat? Enggak ya. Kau tahu Dimas nggak? Dimas yang kemarin nongkrong sama kita di seminar. CS aku tuh. Kenapa rupanya? Kayaknya itu cuma jadiin aku pelarian aja lah. Biasa cowok-cowok yang singgah namun tak sungguh. Yuk, dengar ya. Aku tahu kali si Dimas tuh. Dia tuh ceweknya bejibun di mana-mana. Kan udah berjuang, udah baper pun. Percuma diperjuangin. Kalau misalnya nih ya, dia tahu Ayu tuh berjuang, Ayu tuh cinta, Ayu tuh sayang sama dia. Tapi dia nggak peduli. Ayu tahu kenapa? Kenapa? Karena di hatinya orang lain, bukan Ayu. Jauh kau pergi, meninggalkan diriku di sini. Aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu. Bang Putra, Rika, 3 bulan gak ketemu, akhirnya ketemu juga ya. Kangen abang? Ya, oh juga kangen. Gimana kerja bang Piacak? Kapan balik lagi ke sana? Minggu depan mungkin, karena ini kan cuma dapet cuti seminggu. Maaf ya, kita ngejalanin hubungan kita ini LDR kayak gini. Kamu nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa kok. Kita pun nggak bisa lama, soalnya Rika pergi sama teman. Oh iya bang, ada yang mau dibangun sama bang. Apa tuh? Rika dijodohin. Ini undangannya bulan depan, acaranya. Abang datangnya. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar hati, takkan mampu ku sirami. Rika, akankah kita kalah dengan restu orang tua? Sengajakah kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tunggu? Ah, telepon Alma dulu lah. Payah ceweknya. Nanti kalau nggak ditelepon, nggak perhatian dibilang ya. Ini apa lagi gantung-gantung? Halo Alma. Halo. Lemas sekali jawabnya, semangat sedikit lah. Belum makan ya? Nah, Alma lagi apa? Bosan lah, asal telepon pasti aja nanya. Lagi apa? Udah makan apa belum? Udah mandi apa belum? 3 jam nelfon asik, itu aja terus yang Bang Putra tanya. Ulang-ulang. Payah cewek nih, ditelepon salah, nggak ditelepon merajuk. Cari topik lain dulu lah, biar nggak bad mood deh ya. Nah, topik nih pas nih. Kucing abang di rumah Alma ya? Soalnya ini kucingnya nggak ada di rumah gitu kan. Payah kucing kalau yang agak alay-alay ini, dia suka merajuk gitu, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Nggak nyambung ya anjir. Harimau, hanya dirimu yang ku mau. Hati lelepi ban imun, siju dalam jantung. Kalah jengking, kangen mantan, langsung stalking. Oh sampai pajan kesayang, rindu nyolon pendam di dalam dada. Cantik, tapi nggak nyam. Sayup daun terbang. juga gitu. Aku nggak jelas. Apa kalian ngapain habis itu? Apa besok? Udah gitu aja. Endingnya apa coba? Udah, itu aja nanti dikasih bancalan yang ini. Yang ini aja kan? Kamerain aja kan lagi ngapain kamerain aja. Kau bingung loh, sumpah. Bang Putra? Iya. Abang Putra Alfayyed kan? Yang buat video-video lucu itu. Iya, aku ngapain salah sama abang. Boleh minta tangan, Bang? Boleh. Makasih, Bang ya? Iya. Bang, boleh minta tas ya? Tas? Boleh. Bang, boleh minta hoodie-nya? Hoodie juga? Iya. Bang Putra ya? Iya. Bang, boleh minta tanda tangannya, Bang? Terima kasih ya, Bang. Iya. Bang, boleh minta keretanya? Kereta? Iya. Boleh, ambil aja. Bang, celananya lah sekalian. Celana? Iya. Terima kasih ya, Bang. Beli story. Hai. Aldi. Hai. Jadian sih. Ji. Sudah cukup tahu. Bukan badan mendingan gua. Udah kali. Bukan ya, hari ini kita lagi ada proses syuting untuk rap Nanda Jodi. Susah kali namanya. Ini Calukan Medan Johor. Patan kedua. Ini Patan setelah balik ke Medan gemuk. Mereka lagi syuting rap Nanda Jodi. Abang ngapain, Bang? Lagi nggak ada, Bang, ngarang apa-apa. Tapi abang kamera ini megang kamera. Iya, Bang, kamera. Tapi bohong. Oh, abang ngeprank aku. Woi, passwordnya apa, woi? Passwordnya apa, woi? Sony. Tunggu. Ini yang ada nyampe lambang itu. 2 3. Oke lagi. 1. Ya, ganteng kau.